Selamat pagi dari Terminal Bungo Rajo Surabaya, teman-teman ya. Wah, ini ada bis pariwisata banyak di terminal. Ini ada apa ya? Ini ada bis Prima Putra Tran ini, pariwisata juga nih ya. Wah, dari mana ya? Ini juga ada Trans Sabah, wah. Banyak bis wisata teman-teman di sini. Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Bocah Gunung Pacitan. Dan alhamdulillah di kesempatan pada pagi hari ini ya, kita semua selalu diberi kesehatan panjang umur dan selalu diberi rezeki yang berkah barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Wah, ini juga ada PHD Tran pariwisata juga ya. Wah, keren. Banyak bis wisata ya. Ada apa ini? Ini juga wisata. Ini Trans Sabah ada 2 unit. Depannya ada Duta Prima. Duta Prima, wes. Nah, buat teman-teman semua yang baru bergabung, jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis ya. Nah, ini juga bis wisata lagi ya. Wah, ini juga ada bis wisata di sini. Dalimas, wah, Dalimas ini ternyata bis premium ya, bis wisata Dalimas. Nah, ini Dalimas ya, banyak bis wisata keren-keren teman-teman. Yang Duta Prima, yang GP3 ini, GP3 ini yang Trans Sabah, GP3 Voyager juga ini ya. Warna hitam sama warna putih, dan ini kelihatannya untuk yang putih ini ek dari Agam Tunggajaya ya, kalau dilihat dari liverinya ini ya, Trans Sabah ini. GP3 Voyager, dan ini yang tadi yang apa, PHD Tran ini. Tak kira yang GP5, ternyata yang GP3. Tapi keren ini teman-teman ya, ini juga Putra Mahir. Putra Mahir ini juga wisata ini, Surya Tran. Banyak bis wisata ternyata di sini. Nah, ini kita coba lihat yang ini ya, yang ek dari Agam Tunggajaya. Ini ya, ya ek dari Agam Tunggajaya teman-teman. Ini ya deretan bis wisata tadi ya, Surya. Ada ini yang Putra, Prima Putra Tran. Wah, ada 2 armada. Ini dari AE ini yang mana ya, Madiun mungkin ya, dari Madiun kayak ini. Ini keren yang GP5 ini teman-teman. Mantap GP5 ini, bis wisata SHD. Wah, keren warna kuning ya, Inno RM80. Mantap, istimewa teman-teman ya. Ini penampakan dari belakang bis wisata Prima Putra Tran ya. Bagi teman-teman yang tahu ini ada acara apa, kok banyak bis wisata di Terminal Bungo Rajo pada hari apa nih ya, hari Rabu ya, hari Rabu di tanggal 31 ya,
Ya, 31 ini ya. Oh, tanggal 30 teman-teman ya. Hari Rabu tanggal 30 ini ya. Nah, ini ya untuk bis wisatanya teman-teman. Keren juga ini ya. Adiputro. Nah, 7001 UG. Yang bis malamannya belum datang ya. Cuman ada satu itu bis harapan kita yang tujuan ke Cirebon Kuningan ya. Ini ya, keren, paling keren yang ini paling depan ini. Prima Putra Trans. Wes. Mantap. Warna kuning. Oh, Madiun teman-teman ya. Kampung Pesilat ini di belakang atas itu ada stikernya Madiun, Kampung Pesilat. Oh, ini berarti bis Madiun ya. Bisnya orang Madiun, teman-teman. Bisnya orang Madiun, keren. Peleknya sudah menggunakan pelek yang aluminium ya. Wah, air suspension, wah, keren ini. Ini yang CP5 lagi ngetren-ngetrennya ya. Mantap, ini yang generasi CP3 nya Surya Bali. Kita lihat yang anu teman-teman, PHD Trans ya. PHD Trans tuh banyak banget manianya ya. Ini yang dari Agam Tunggak Jaya, Gambung Gajah ya. Livery-nya ini enggak dihilangkan ya. Dibeli sama Transaba. Ini ya. Yang PHD Trans. PHD Trans. Ini ada basurinya ini. Ini keren pol. Warna ungu. Platnya AG ya. Bisnya orang Nganjuk kayaknya misalnya. Ini nggak taunya X dari mana ini yang Transaba yang warna hitam dongker, biru dongker apa hitam dongker ini. Sama yang Duta. Duta Prima, Duta Prima ini juga livery-nya juga unik ini, kayak mirip-mirip punya Akas ya. Duta Prima ini dari mana ya platnya? N. Oh, berarti kalau nggak Malang Pasuruan apa mana nih ya. Duta Prima ini bus wisata. Pariwisata Duta Prima. Lihat dari sini aja teman-teman ya. Ini yang sementara di sini ada berapa unit? 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ya, 10 unit bis wisata yang terparkir di parkiran terminal Bungur Asih ini teman-teman pada hari Rabu ini ya. Mungkin ada penjemputan apa gimana ya, kurang tahu teman-teman ya. Coba kita nanti cari-cari info ya. PHD Trans Pariwisata Single Glass. Oh, ini pasti marem nih pandangannya. Ini yang Voyager yang tadi ya. Putra Mahir. Putra Mahir AB ini. Plat AB ya. Putra Mahir. Kita balik lagi ke sini. Ini kita lewat belakang aja. Oh, ternyata keren ya.
bagasinya tembus. Bagasinya tembus, teman-teman. Ini keren ya. Nah, oke teman-teman, untuk update video saya untuk memantau bis wisata di Terminal Bung Rasih pada hari ini cukup di sini dulu ya teman-teman. Dan tunggu update video selanjutnya dari saya. Dan apabila ada kata-kata yang kurang pas atau video yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prima Putra Trans PPT Nis, setnya pakai rimba kencana.